Oke, teman-teman, kali ini saya tidak mereview alat berat, tapi di sebelah saya ini ada narasumber yang hebat, tamu yang luar biasa, ada Pak Edward, Direktur PT Gaya Makmur Puter. Benar ya, Pak ya? Oke, jadi nanti kita tidak mereview unit mereka, kita mau tanya-tanya produk dari Gaya Makmur Puter ataupun Gaya Makmur Traktor itu seperti apa aja. Dan tanggapan Pak Edward sendiri untuk acara Mining Expo. Saya hello dulu Pak untuk teman-teman. Halo, terima kasih Pak Aldo. Waktu datang ke acara kami hari ini. Nah, Pak Edward mungkin bisa bagikan sedikit mengenai profil GMP ataupun GMT. Kira-kira sudah berdiri sejak tahun berapa? GMT kami sudah berdiri sejak tahun 2005. Kami adalah solusi butuh dari kebanyakan dari seluruh dunia, ada dari Jerman, Sweden, Ham, Kobele, Liman, dari China kita ada CNG dan Santuy. Jadi nggak hanya fokus di produk Jerman juga ya Pak ya, tapi juga ada produk dari China juga. Jadi teman-teman mungkin yang mau pesan produk dari China, GMT juga, GMT juga sudah ready ya Pak ya? Ya, GMT untuk GMT. Nah, untuk persiapan ini Pak Edward, acara Mining Expo yang pastikan tidak dalam waktu yang singkat, dari GMT atau GMT sendiri persiapannya seperti apa Pak? Persiapan sangat luar biasa ya, tapi dengan adanya acara ini kami berharap merek-merek produk China itu bisa diterima dengan banyak lagi bagus lagi. Ada ini nggak Pak, tujuan lain dari GMT pun GMP tentang kegiatan hari ini? Mungkin ada goals yang ingin dicapai selain tadi, selain supaya teman-teman bisa terima produk China Pak? Ya, supaya masyarakat di Indonesia itu tahu kalau misalnya kita tuh tidak ready dengan proses kita dan produk-produk kita juga memang bagus. Oke, siap. Oke, jadi harapannya Mining Expo ini tidak hanya masyarakat bisa beli produk ya Pak ya, tetapi juga harapannya produk-produk GMT itu bisa melekat di hati masyarakat untuk ke depannya. Oke, jadi itu ya Pak ya, moto dari GMT ataupun GMT ya, serve with heart ya. Oke, luar biasa. Oke, nah Pak, kita tahu sendiri kan bahwa Indonesia saat ini kan sedang gencar nih melakukan pembangunan di bawah pemerintahan Pak Jokowi ataupun mungkin kedepannya itu ya, apalagi kita tahu sekarang ada ibu kota baru, itu dalam proses pembangunan. Dari Pak Edward sendiri sebagai Direktur Gaya Makmur Putra, apa sih harapan ataupun apa yang ingin dikontribusikan dari GMT atau GMP untuk pembangunan di Indonesia? Pasti sih kita berharap kami bisa bantu untuk pembangunan di Indonesia agar Indonesia bisa maju lagi infrastrukturnya dan kaum-kaum yang lainnya juga. Jadi siap ini ya support untuk alat-alat terbaik, berat terbaik ya Pak ya? Betul. Untuk support pembangunan di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman, pesan ataupun harapan dari Pak Edward sendiri, terlebih khusus untuk acara Mining Expo ini, bahwa GMP ataupun GMT berharap masyarakat bisa lebih tahu detail mengenai produk ini, bisa kenal lebih dalam produk ini. Dan untuk pembangunan Indonesia, Pak Edward sudah sampaikan bahwa siap support memberikan alat-alat berat terbaik untuk sukseskan pembangunan itu. Oke, Pak Edward, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye-bye.